Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you today? Today, we wanna talk about chapter 3. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 3. That's the first step is, yaitu langkah pertama. Well, before we start our class today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, di bab ini kita akan kembali membahas mengenai ordinal number atau bilangan bertingkat. So, are you ready for some fun? Let's dive in. Listen and repeat. First. Pertama. Second. Kedua. Third. Ketiga. Fourth. Keempat. Fifth. Kelima. Sixth. Keenam. Seventh. Ketujuh. Eight. Kedelapan. Ninth. Kesembilan. Tenth. Kesepuluh. Selanjutnya, kita bahas kembali materi belajarnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ordinal number. Atau juga bisa kita sebut bilangan bertingkat. Nah, tadi kan sudah mendengarkan dan mengucapkan bagaimana cara membacanya. Oke, misalkan seperti first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, yang artinya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, untuk apa sih ordinal number ini? Ya, we use ordinal numbers to talk about the order of things or to define a thing's position in a series. Nah, kita menggunakan ordinal number atau bilangan bertingkat biasanya untuk membicarakan mengenai urutan sesuatu hal ataupun untuk mendefinisikan sesuatu dalam suatu rangkaian. Nah, seperti halnya juga dengan sequence word. Nah, di sini adik-adik akan mengetahui nih bagaimana cara melakukan suatu hal, misalkan dalam menari lenggang kangkung. Nah, tahap apa aja sih dalam menari lenggang kangkung? Nah, tadi kan sudah dilihat tuh tahap-tahapnya tuh. Misalkan Mister contohkan, how to dance lenggang kangkung. Okay, you can say first, it's starting movement. Second, it's a pitch movement. Third, it's heel movement. Fourth, it's right-left vocal movement. Fifth, it's invoke movement. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi, tahap langkah-langkahnya digunakan ya untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian nih. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Open your book page 25. Sekarang dibuka bukunya ya pada halaman 25. Nah, di sini kalian diminta untuk latihan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalian hanya diminta untuk
melihat posisi yang ada di gambar ini, misal urutan keberapa, ke pertama, kedua, dan seterusnya. Coba kita lihat contoh satunya dulu. Okay, number one, Zainab is second to the right of Atun. Ya, Zainab berada di urutan kedua dari kanannya Atun. Nah, coba kita lihat si Atunnya. Atun, next, first, second. Nah, jadi si Zainab berada di posisi dua dari kanannya si Atun. Nah, coba kita lihat yang number two. Oke, okay. Ali is bla 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 to the right of Chika. Ya, Ali berada di dari kanannya Chika. Mana Chika ya? Oh, ini Chika. Oke, okay. Setelah Chika baru kita hitung ya. Ayo kita hitung bareng-bareng. One, two, three. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Nah, berarti si Ali ini berada di posisinya ke. Nah, seperti itu ya. Adik-adik cara menjawabnya. Oke. Nanti Mister tunggu nih jawaban kalian ya. Open the book page 26. Nah, sekarang dibuka ya bukunya pada halaman 26. Nah, di sini kalian diminta untuk latihan, tapi untuk pengayaan kamu ya di rumah. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Nah, seperti latihan yang tadi ya, sesuai dengan yang ada di gambar. Oke, misalkan if Monas is the first ya. Jika Monas berada di posisi pertama. Oke. Mana gambar Monas? Oke, ini ya. Nah, kemudian the teddy bear is the. Nah, berarti jika Monas ya ada di sini, nah teddy bear ini ada di posisi berapa? Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dalam bilangan ordinal kita baca seperti apa dalam bahasa Inggrisnya? Sudah pada tahu kan tadi ya? Oke, jangan lupa diselesaikan di rumah dan difoto hasil jawabannya serta dikirim ke link lapor mandiri yang sudah disediakan. Oke, thanks for your attention. I hope you enjoyed. And the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Thanks for watching.